Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apo kita galonyo di mana baik berada, di mana baik kita badani, mudah-mudahan sehat galo, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah galonyo dan selalu dibimbing Allah kepada jalan yang lurus. Karena kita sudah meniatkan apa namanya niat kita untuk berubah, untuk sesuai ketaatan kepada Allah, Allah giring kita kepada apa namanya cahaya, kepada petunjuk Allah. Kita kena yagi ayat 46 surat An-Nur, Nur surat An-Nur cahaya ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Wallahu yahdi man yasha. Itu surat 24 An-Nur ayat 46. Dia soartio tadi sungguh lakode. Kalau kita sungguh nih sumpah sebenaran. Nah, sebenaran gitu. Bukan main-main. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Allah nurunkan ayat-ayat Al-Quran ini. Napa bahasa ayat-ayat Quran ini turun? Karena emang jadi Allah dibataklah malaikat, namanya malaikat Jibril, so ayat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi seolah-olah turun. Nah, jadi Allah menurunkan ayat-ayat ini yang memberi penjelasan. Jadi ayat-ayat 30 juz Quran ini banyak ayat ini segalonyo ini memberikan penjelasan. Jelaskan pedio baik. Pokoknya kalau kapote budang nonton dan pedio ada nak misal nak komentar-komentar, ada baca komentar, komentari. Wih, kalau aku ni dang lele ini ada ni ayat oh, komentari baik. Ada ngapo? Itu sama-sama belajar. Bertanya misal dia bertanya anu tulis di komentar aduh tanya ini oi aku ni jodang ini misal dang udah meledek udah mampas dapat 50 karung 50 kiding misalkan. Nah berapa misal nak kesedekahan, nah itu boleh aku boleh nedo misal dapat langsat apa dia buah dia misal dang musim cendero boleh nedo nak sedekah cendero boleh. Itu baca di komentar. Sungguh kami menjelaskan ayat-ayat ini sengaja diturunkan untuk memberi penjelasan. Bukan kata kunonya Al-Quran ini bukan sekedar bacaan daci bayi malatuan ada lagi. Jadi baca Quran bukan. Ini jadi kita kecil sampai tua sampai apa namanya seumur kita, seumur hidup kita ini harus baca Quran. Karena ini ladang pahala. Ini sumber pahala kita. Besar pahala kita ru ilu gawe kita ru dibenali oleh Allah jadi Quran ini. Dan Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki dan ke jalan yang lurus. Tentu oh kita banyak maco ini kita selalu berdoa tadi karena Allah menghendaki petunjuk oh turun-turun
ngagino Allah kehendaki. Tentuan Allah kehendaki itu lakina ya Allah Allah oh ini galaknya aja nak nerima petunjuk Al-Qur'an. Oh inilah galak ni pecah ni nak baca Al-Qur'an ni. Karena lah ado jadi kita dia namanya gerak kita lah ado. Arah kita lah ado. Kuana Allah. Jema ini jala ado arah ni. Yo oh, ilmu. Cuman menggalak bae misal diajak jemong ngaji, telah haji kita. Elah dulu ah jadi dan tu beliau, elah kita belajar Quran. Yang mana belum belum ini nih jadi belum siap ni. Elah jadi ngaji sini, dengar ceramah. Aku kodah ya, ada gawe. Belum galak ni. Belum kalau belum belum mau lanjut. Cuma malah doa rau dikit-dikit lah dengar jemong ngaji, dikit-dikit lah datangi pak kiai-kiai kita nak belajar ngaji. Puk jadi ikro, puk jadi mana baik boleh. Mumpung kita masih ada kesempatan namanya. Nah ini kita baca belajar nanya banyak dia mau ngajar. Banyak dia mau ngajar. So. Nah ini dia namanya ayat-ayat ini Allah turunkan dari kita galonyo memberikan penjelasan dan petunjuk. Dan petunjuk itu kalau Allah nyukkan dari sapono Allah kehendaki. Tentu anu sapono no dikehendaki Allah. No Allah nak nyuk no daya ngari sapo. Ngari jemo kira-kira lah arah waru lah do. Kira-kira dia waru lah ngarah ke ngari ngaji. Kira-kira no dia waru lah niat tekad dia lah do. Allah nyuk, Allah mimik. Ngapo sangan jeku dia lah arah lah do. Kina ini surat ayat 47 nya. Dan mereka orang munafik berkata kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang yang beriman. Karena ada kasus. Dia ada cerita di ayat 47 ini. Ada orang naku. Wih, kami beriman. Kami percaya itu. Kami taatnya. Kami taat pokok. Kami norot be. Norot be ini kadangan. Apa nama melenceng. Makinai ayat ini. Kami nurut beja. Kami taat Allah, taat Rasul. Di zaman Nabi. Pokok dia uji Allah, dia uji Rasul, Nabi. Kita uji, kita ikuti. Cuma ujung-ujung. Kemudian sebagian mereka berpaling. Setelah itu mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian ada. Oh, ngomong baik. Ternyata sono galaknya tadi. Kaso berpaling tu lah. Dia seberpaling ni. Nah, apa namanya. Nenak tu lah. Dalam hati dia kurang galak. Nah itu. Dia Allah. Dia bukanlah orang yang beriman. Untuk sementara dia belum disebut cuma beriman. Karena ngomong-ngomong istilah dia galak-galaknya. Ternyata dia belum ngawain sama sekali. Goyur nak dikit. Nak bergeser jadi duduk belum. Ya Allah. Maka dia belum dikasihkan cuma ada keyakinannya. Dalam bahasa Arab cuma beriman. Makanya itu kita ni men apa kita lah tekad lah kuat kita geser cara dulu. Oh iyalah aku nampik dikit mulai itu. Oh iyalah aku mata dia namanya pena dikit. Oh iyalah aku dengar kena dikit. Jadi mudah-mudahan ada penggeseran hidup kita, perubahan dalam hidup kita reado. Itu nu dikinak ya Allah. Dengan kita lah berubah jadi aku mau sampai aku mah ini nanti Allah nyuk dia namanya hati kita tunjuk. Mulai terbuka. Bukan mudah membuka hati kita ini. Bukan mudah. Jadi dengan kita maca Quran ini mudah-mudahan terbuka. Lama-lama jadi kita paham. Lama-lama kita apa namanya mudah untuk mempelajari Al-Quran. Itu baik yang baca aku sampaikan. Mudah-mudahan apa baik yang kita gawekan. Mudah-mudahan aku kuat, apa tubuh sibuk tiap hari, tiap apa tiap hari pokoknya pegawai terus cuman